Niatnya jual tas demi biaya pengobatan ibu Tias Mirasi malah dibantu cuma-cuma dari sang mantan. Ar, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berikan uang. Tias Mirasi menyebut dirinya mendapatkan bantuan dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Untuk biaya rumah sakit mendiang ibunya, Hedi Elias dirawat di rumah sakit sebelum meninggal dunia. Tias mengatakan dirinya sudah mengeluarkan banyak uang untuk mengurusi rawat inap dan medis sang ibunda agar Hedi Elias bisa sembuh dari penyakitnya tahun 2023. Tias menyebut bahwa wanita yang akrab disapa gigi itu tidak mau membeli tas branded miliknya. Tapi, istri Raffi Ahmad justru memberikan bantuan berupa dana untuk membayar biaya rumah sakit. Tias Mirasi pun tak tahu bagaimana nasibnya. Jika Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak membantunya membayar biaya rumah sakit sang ibunda. Download Tribun sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.